Sebentar lagi Lesti Kejora akan melepaskan masa lajangnya. Begitu juga dengan Rizky Billar yang tak lama lagi akan menjadi imam dalam biduk rumah tangganya. Ribuan hari telah mereka lewati, berbagai cobaan dan rintangan sudah mereka arungi. Dan pada akhirnya, pasangan yang viral dan heboh dengan nama Leslar ini bertekad untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang bahagia. Dengan penuh sukacita, rasa bahagia yang tiada tara, Lesti Kejora dan Rizky Billar dengan keseriusan dan harapan doa restu memberanikan diri untuk mengumumkan tanggal lamarannya yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2021, tepatnya di hari Minggu. Setelah diumumkannya, berbagai pesan dan nasihat terus diberikan kepada pasangan ini. Rasa haru penuh air mata bahagia ikut dilontarkan oleh orang-orang terdekat mereka. Inul Daratista, Soimah, Irfan Hakim, Gilang Dirga, Fitri Karlina, Ramzi, Haris, Adiski, dan beberapa temannya yang lain. Tidak pernah bosan-bosannya menasihati Lesti dan Rizky Billar agar kelak mereka menjadi keluarga yang langgeng bahagia untuk selamanya. Tak terkecuali orang tua dari keduanya yang tak pernah henti-hentinya menitipkan pesan pada anak-anaknya agar menjadi istri dan suami yang siap menghadapi segala ujian dan cobaan setelah menikah nanti. Hal itu dilakukan tak lain hanyalah mereka ingin Lesti dan Rizky Billar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah kelak. Pada prinsipnya, Lesti Kejora dan Rizky Billar tak ada yang menyangka bahwa hubungan mereka akan seserius ini. Bagaimana tidak? Pekerjaan yang beda, profesi yang tak serupa dan tak pernah jumpa sebelumnya, hanya mengalami nasib asmara yang sama hingga dipertemukan di salah satu acara untuk pertama kalinya. Keduanya memutuskan untuk segera membina biduk rumah tangga dengan perkenalan kurang lebih 10 bulan lamanya. Awal mulanya, hubungan Lesti dan Rizky Billar hanya settingan belaka. Setelah menjalani beberapa bulan, Lesti dan Billar meyakinkan hati dan saling jatuh cinta hingga memutuskan untuk jadian dan sekarang akan segera melaksanakan pernikahan kurang lebih 1 minggu lagi. Hal ini pastinya langsung disambut dengan penuh bahagia oleh para penggemar yang mendukung mereka selama ini. Mereka mengatakan, perjuangan yang mereka torehkan selama ini, baik secara langsung maupun lewat media, tak sia-sia. Mereka mendoakan semoga Lesti Kejora dan Rizky Billar bahagia untuk selamanya. Terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.